Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada anak burung yang jatuh dari pohon, dari sangkarnya. Ini menunjukkan bahwa di pondok ini burung-burung bisa hidup bebas, damai, sentosa, bisa bersarang di mana saja tanpa ada gangguan, sehingga menunjukkan bahwa pondok ini sangat asri. Karena itu merupakan komitmen dari pengasuh pondok bahwa anak-anak semua santri harus menjaga keasrian pondok ini. Mari coba kita lihat apa dan bagaimana sebenarnya pesan dari pengasuh pondok pesantren Putri Satu. Beliau Nyai Hajjah Halimatus Sa'di ya, itu berpesan kepada seluruh santri yang ada di sini. Beliau berdawuh, beliau, anak-anakku, lingkungan pondok ini menjadi indah, sejuk dan rindang jika selain ditanami tanaman hias juga ditanami tanaman yang berbuah. Benih kunnamen pengkembangan tapi mentamenan seabua makne ontong dukale. Begitu dawuh beliau. Bukan hanya tanaman yang berbunga saja, tapi juga tanaman-tanaman yang berbuah supaya memperoleh untung dua kali. Dan ini pesan beliau yang selalu beliau tanamkan kepada seluruh santri. Dan jangan lupa, semua tanaman harus disiram setiap hari dan dirawat dengan sangat baik, karena tanaman itu sama seperti kamu. Selain dijaga dan dirawat, dia juga butuh perhatian dan kasih sayang. Saya ingin melanjutkan video kemarin tentang jamu Jamaika. Jadi di pondok ini ada banyak sekali jenis jambu. Demikian juga mangga. Dulu Kiai Haji Asy'ari itu kemudian mencoba menanami semua lingkungan pondok ini dengan berbagai macam buah, termasuk di dalamnya jambu air dan mangga. Dulunya kita tidak tahu. Jadi dianggapnya semua jenis mangga ini sama jenisnya. Dianggapnya semua jenis tanaman jambu air itu sama. Ternyata kita baru tahu setelah kemudian kita-kita yang muda-muda ini banyak menebang pohon jambu air dan juga pohon mangga. Ternyata semua pohon yang ditanam di pondok ini itu memiliki jenis yang beragam. Oleh karena itu, mari kita sekarang mencoba untuk melihat tanaman jambu air apa saja yang berbuah. Sebenarnya banyak yang lain tapi tidak berbuah, tidak sedang berbuah. Dalam kesempatan kali ini kita lihat yang berbuah saja. Sekarang saya sedang berada di bawah pohon jambu jenisnya Jabang Leang. Ini kalau sudah merah, sudah matang, ini enak sekali. Apalagi kalau kita makannya langsung di pohonnya. Ini saya buat perusahaan metrik. Ayo kita ke jenis yang lain. Nah, kalau jenis yang satu ini jenis jambu air Deli Madu Hijau. Ini kita tinggal metik saja. Tinggal metik. Nah, kalau yang jenis ini jenis madu super green, luar biasa. Nah, kalau yang ini merupakan jambu air khas Madura. Khususnya ini disebut dengan jambu air camplong. Jadi karena budidayanya banyak di desa di Camplong, Sampang,
dan ini di sana orang menyebutnya kelampok ya. Jadi jambu airnya berwarna putih, tebal dagingnya dan luar biasa. Nah, kalau yang ini jenisnya jambu air Citra. Jadi kita coba kumpulkan beberapa jenis jambu air ini, lalu coba kita nikmati mana yang lebih top markoto, mana yang lebih manis. Inilah jenis-jenis jambu air yang sedang berbuah di pondok ini. Walaupun masih banyak jenis yang lainnya, tapi ya baru beberapa ini yang bisa kita nikmati. Kalau ini sebagaimana pada video sebelumnya, ini adalah jambu Jamaika. Jadi matang kalau sudah warnanya hitam seperti ini dan rasanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini jambu Jamaika. Kalau ini jenis jambu Dajang Liang. Ini juga manisnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nah, ini jambu Citra yang merah merona. Ada yang menyebut ini adalah King Rose karena warnanya yang merah menyala seperti bunga mawar. Kita coba bagaimana rasanya. Luar biasa. Kemudian ini madu, kita lihat bagaimana rasanya. Luar biasa. Nah, ini super madu super green. Kita akan ambil satu. Kita akan membuktikan yang mana yang paling manis itu. Bijinya sudah kecoklatan. Nah, ini terakhir. Ini kita boleh berbangga bahwa jenis air jambu air Sampang Madura itu juga merupakan jenis jambu air yang diakui di Indonesia. Jadi ini kalau orang menyebutnya disebut juga dengan kelampok. Jadi jambu air Sampang atau Camplong. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini tandanya itu tanpa biji. Ini kelampok. Sekian dulu informasi tentang buah-buahan yang ada di sekitar lingkungan pondok. Semoga saya bisa lebih banyak menginformasikan tentang tanaman buah dan tanaman sayur yang ada di pondok. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.